Alright guys, welcome back my channel. Okay, yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like, yang belum share. Alright guys, sebelum tu assalamualaikum guys. Salam, jumpa lagi. Okay, alright guys. Jom tengok Awana tengah training. Hui, mana aku punya Awana? Tak nampak guys. Apa? Belah sini. Okay, tengok belah sini. Nampak? Apa? Tak pernah nampak guys. Tu dia. Hilang aku punya Awana. Dimanai oleh air hijau. Jom tengok sini. Apa? Hijau tu air dia. Tengok. Apa? Hui, hijau. Huh. Tak ada ikan guys. Tu dia ha. Pahal je ni. Hilang. Aku punya ikan. Tak nampak langsung ikan dia. Oh. Hijau. Alright guys. Okay. Sebenarnya ikan ni tengah tanning guys. So bila tengah tanning macam ni lah. Okay. Dia tengah tanning. Kita buka lampu tanning tadi. Ini lampu tanning kita tadi. Okay. Ha. Tiga layer. So kita tanning ni. Tiga layer punya lampu. Macam main gitar pula. Eh. Semalam buat show gitar. Ha. Tu dia. So kita tanning hari tu. Tak silap hari tu baru sebulan kot. Okay. Kita akan tulis kat sini date. Kita tanning. Takut lupa lagi nanti. Korang tengok guys, korang layan. Tu dia, ha, padu tak padu guys, tanning. Kita kasi bakar bang. Kita tanning itu 6 hari bulan Oktober 23. So kita start tanning lah. Kita tengok nanti. Sekarang ni dah 4 hari bulan November. Bila masa dia akan cantik, okey? Kita tengok nanti. Alright, bila masa dia akan merah? Berbulan dia masa. Alright. Kita tanning mula dekat sebulan ni. Jom kita buka lampu display pula. Lampu display semestinya daripada kita pakai lampu main super color plus. Ha, tu dia lampu display guys. Okey, kita simpan. Pak. Padu guys. Tengah tanning tu. Palayan. Okay. Okay guys. Aku nak tunjuk kau korang kenapa tau. Dia ada lumut ni semua. Lumut ni semua terjadi bila lampu kita berfungsi dengan baik. So lampu tanning kita berfungsi dengan baik, dia akan jadilah. Kalau lampu kita tak berfungsi dengan baik, lampu tanning kita tak berfungsi dengan baik, dia tak akan jadi. Kau tengok cantik tak? Dia semula dah pecah-pecah color dia. So dia akan lagi cantik lah. Okay. Dia mestilah lampu yang bagus. Bila lampu yang bagus, so dia akan ada lumut. Bila ada lumut ni, lagi banyak lumut. So maksudnya lagi bagus lah. Ini baru kita tukar air hari 2 hari lepas lah. 2 hari sekali tukar air. Dah macam ni lembut. Walaupun kita pakai UV light. Okay. Air dia still nampak juga ni. Cuma kan dia dah start ada lembut lah. Okay. Baru 2 hari lepas. Okay. Nampak. Selalunya macam ni kan. Ni lah kerja kita. Kosok lah. Pergi. Tekan cuci lah. Okay. Kau tengok eh. Datang cuci tank ni guys. 2 hari sekali. Ataupun paling lewat pun 3 hari sekali kita akan cuci lah dekat water chain lah. Okay. Gosok tu bila korang gosok kan, hati-hati lah, jangan bagi kena dia, jangan bagi dia terkejut. Terkejut nanti dia lompat, ah sisik dia buat hal pula. Kalau dia langgar, lompat, terkena apa-apa, sisik cabut pula. Hijau, tapi tak cukup hijau lagi air dia. Alhamdulillah okey lagi. Orang tanya aku, bang, boleh ke tanning dalam tank display? Okey, soalan-soalan dia lah. So korang tengok aku tengah cuci tank ni. Sambil-sambil tu aku akan jawab soalan-soalan yang aku ingat, yang aku baca dalam aku punya komen-komen tu. Ada yang aku balas, ada yang kita tak balas. Kalau korang tak sempat balas tu, sorry okey, nanti kita cuba balas lah. Okey, kalau korang DM, PM tu memang kita jaranglah nak balas. Oh, ha, tengok ni salah satu sebab
ikan boleh lompat lah bila lampu kat atas ni jatuh. Ni lampu turning juga guys. Kita tembak dia dari atas dan daripada depan. So, kita tengah order untuk tembak daripada tepi belah belakang pula. InsyaAllah ni sampai tu. Mengganggu betul lah kan. Jatuh pula dia. Okey. Tadi kat mana kita? Okey, berapa kali tukar air, oh, tank apa yang sesuai kan? Kalau boleh tank yang biasa. Contohnya tank biasa ni, tank yang bukan crystal clear lah, tank biasa-biasa aje. And then dia punya yang penting tu kau jangan bagi, kau jangan cari tank yang tebal. Okey, cumin jangan tebal sangat. Tank cumin tu biasa aje. Okey, dia kecil je. Yang tank biasa, yang tank biasa-biasa tu bukan tank display. Tank display tu satunya 10 ke 12 mm dia punya tebal tu. Ni 8 mm atau 5 8 mm aku saja. 8 ke 9 mm dan 10 mm dengan 11 mm. Tebal dia punya tank tu. So itu ada masalah sikit lah. Kalau boleh, memang kalau boleh, bukan kalau tak boleh, memang kalau boleh memang kena lah. Tank ni dalam tank yang display yang biasa tu. Yang tank biasa, tank macam ni. 4 kaki kali 18 ke 4 kali 2 tu. Ha, tu kecil je. Dia kecil bukan apa, saiz kaca tu dalam 6mm ke 6mm 7mm je. Tak besar sangat. Tak tebal sangat, sorry, tak besar pula, tak tebal. So bila tebal tu ada sikit masalah. So bila tebal, cahaya tu bila containing tu, dia tak pun cukup best lah. Tak cukup sampai dekat dalam aquarium kita, dalam tank awana kita. Dalam awana kita dalam tank tu. That's why tu orang tak tanning dalam tank display. Bila tanning dalam tank display, tu masalah. That's why bila kita nak masuk dalam tank display tu, kita cari awana yang sudah siap display lah. Kalau yang biasa-biasa tu, sebelum siap tu, kau tak boleh masuk dalam tank display. Kalau tak tanning, memang ikan tu tak akan dia full block lah. Dia kena full block, dia nak merah cantik, dia kena tanning. Tidak ring dia besar merah, lain semua tak berapa merah. Time to time, 5 tahun, 6 tahun, masih ada lagi warna hijau. Hijau pun nak habis, okey? So yang ni lah, kita gosok lah. Ni yang paling leceh sebenarnya, mainkan warna superit ni, nak kena tanning ni. Ha, ni paling leceh, part yang paling macam orang tak suka lah. Kalau MG tu besar-besar ni, kau boleh tutup lampu lah. Kalau kau macam mana tukar air, kau tutup lampu, kau biar saja. Okey, kalau yang superit ni, memang kau kena tanning dia sampai kau puas hati bahawa kau boleh tak lantang display. Ha, gitu. Cakap baru dia akan jadi cantik. Kalau tidak kan, salah nak buat cantik. Sebab apa? Tak tanning. Okey, yang memiliki spray tu jangan lupa tanning, kasi tanning, kasi tanning. Okey, tanningnya tanning, tanningnya tanning, dia akan cantik lah. Kalau macam ni dah sebulan tanning. Kalau spray ni lagi tua, lagi padu orang tanning. So nak cepat jadi, biar spray tu dah tua sikit, ring dia pun dah nampak. Kalau kau buka tepi display kan, ring dah nampak dah. Pipi dah gencur dah, kau boleh start lah nak proses tanning. Kalau belum lagi semua tu, lambat lah dia nak pergi. Kau nak cepat, itulah suggestion daripada aku. Kau kena tanning dia tu, waktu dia dah ready tu tanning. Maksudnya dia dah besar, dia dah besar. Bukan sebab size dia besar, sebab umur dia dah tua. Bila umur dia tua, time to time dia cantik lah. Kalau kecil tu kau nak tanning tu, dia ambil masa yang agak lama sikit untuk lagi cantik. Itu guys. Penat lah. Ni 20 minit lah kita gosok ni. Tengok. Okay, video ni akan ada video yang panjang ke belakang sikit. Yang lepas kita tanning dan lepas kita tukar air dan sebelum kita tukar air. Ni sebelum tukar air lah. Spray aku hilang dalam air yang hijau. Okay. Tajuk kita, konten kita, supaya aku hilang dalam air yang hijau. Inilah air yang hijau, hilang dia. Okay. Alright guys, sebelum tu, yang belum subscribe aku punya channel YouTube tu, tolonglah subscribe. Yang belum like tu, tolonglah like. Yang belum komen tu, komen lah guys. Kalau ilmu ni bermanfaat tu korang semua, okay, korang boleh share kat korang-korang semua. Alright, jangan malu, jangan segan. Okay guys. Okey, di samping tu kan, sebelum kita apa, kita tunggu air dia bersih, tunggu cantik. Okey, kita pusing dulu serang. Okey guys, ini adalah spurit kita daripada sepauk yang baru mendarat di Aksadamia. So tak banyak ekor, dah clear.
Tinggal ni tengok nampak. Oh, padu guys. Oh, padu. Okey guys,